Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Langsung saja yang kami banggakan. Ini ada berapa elemen? Ada 6 yang terdaftar, tapi banyak elemen yang lain yang menyusul. Yeah. Pokoknya udah perwakilan masyarakat Jember pecinta kiai, betul? Betul! Alhamdulillah, barusan pimpinan dan beberapa anggota, bahkan beberapa ketua komisi ini, telah menerima aspirasi dari perwakilan jenengan semua terkait soal ketersinggungan kita karena seorang kiai telah dilecehkan, betul? Betul! Karena yang melecehkan ini patut diduga melecehkan ini diduga adalah seorang ASN, maka kami sesuai dengan kewenangan kami akan melaporkan yang bersangkutan kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur. Bagaimanapun, seorang bawahan itu harus hormat kepada pimpinannya, dan Ken Mukit adalah seorang wakil bupati. Beliau adalah pimpinan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jember ini. Yang kedua, terkait dengan keinginan dari saudara-saudara, ini ada perwakilan dari jenengan semua ingin dipertemukan langsung dengan patut diduga ya, 5 orang pejabat itu, dan DPRD siap memfasilitasi itu, pertemuan itu dengan berkirim surat kepada Bupati Jember. Kami akan minta Bupati menghadirkan 5 pejabat itu ke gedung ini, nanti akan kami undang perwakilan di antara jenengan semua untuk melakukan tabayun secara langsung, klarifikasi secara langsung kepada 5 orang yang patut diduga telah melecehkan kiai mungkin. Setuju? Setuju! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan terakhir, pimpinan akan mengundang secara hormat Kasidatun Kejaksaan Negeri Jember untuk kami mintai klarifikasi, karena ini sudah menyangkut aspirasi masyarakat Jember pecinta kiai. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kami, pimpinan akan mengundang atau memanggil Kasidatun. Mudah-mudahan Pak Kajari berkenan menghadirkan Kasidatun ke DPRD. Setuju? Setuju! 3 poin ini siap kami tindak lanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang bisa saya sampaikan kepada jenengan semua. Kurang lebihnya monggo jenengan tanya langsung kepada perwakilan-perwakilan jenengan yang tadi ikut di ruang panus, nggih. Monggo. Kita santrinya Ken Mukit. Jangan mempermalukan Ken Mukit dengan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu atau merusak marwah Ken Mukit. Siap kondusif nggih? Siap tertib nggih? Rusak nama beri teman kecombohan kelaban damai kelaban tenang. Setuju? Setuju. Keren, karena Nabi panjenengan sampai melakukan hal-hal yang tak diinginkan, yang dirugikan juga adalah yang mungkin. Setuju? Setuju. Keren, kita jaga bersama-sama marwah dari kemungkinan ini,
DPRD, saya ulang, DPRD Kabupaten Jember siap mendukung penuh ke Mugen. Yang dilakukan ke Mugen tidak lebih dan tidak kurang hanyalah menjalankan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menjalankan rekomendasi atau perintah dari Mendagri dan Gubernur Jawa Timur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai Mukit tak salah, setuju? Setuju. Mun kiai Mukit ganggu, berarti saya ganggu gini kiai saya salah, setuju? Setuju. Setuju kiai Abdi sampai nak. Siap. Siap. Oke, cukup lagi. Kutu damai, kutu kondusif, kutu tenang, kutu aman, siap? Siap. Allahul Muwafiq ila akumit torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.